Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Kalaulah mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, maka mereka akan datang walaupun merangkak. Kalau mereka tahu pahala salat subuh berjamaah dan isya berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Lalu kenapa disebut yang tak datang itu munafik? Karena dia mendustakan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya sama Nabi Muhammad? Percaya. Percaya bahwa pahalanya besar? Percaya. Kenapa tak datang? Itulah saya payah pula nak datang. Itulah. Karena dia beralasan-alasan, itulah disebut dia munafik. Kalau mau menengok orang munafik, tengoklah dia tak datang solat isya dan subuh berjamaah. Hadis itu hadis sahih. Hukum solat berjamaah itu Pak Ustaz, wajib. Dalilnya mana? Satu, Nabi selesai solat bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana sepulan, mana sepulan. Kalau seandainya cukup di rumah, kenapa Nabi tanya? Itu menunjukkan wajib. Dua, Nabi mengancam, la uharriqanna alaihim buyutahum, siapa yang tak solat berjamaah ke masjid, saya bakar rumahnya. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman, berarti wajib. Dua. Tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di kampung itu tidak ada solat berjamaah, istahwazat alaihim musyayatin, sekampung diganggu setan. Ancaman. Kalau diganggu setan, berarti ancaman. Kaedahnya kalau ada ancaman, wajib. Yang ketiga, empat. Datang Abdullah bin Umi Maktum, buta. Minta izin supaya dikasih dispensasi sholat di rumah. Kata Nabi, atas ma'un nida, apakah telingamu mendengar azan? Ya, wajib, wajib datang. Sedangkan buta, tua, disuruh datang. Apalagi sehat. Yang kelima, wa iza kunta fihim, kalau engkau sedang perang, fa aqamta lahum shalah, kau tetap salat berjamaah. Namanya salat khauf. Saya panglima perang. Saya buat dua barisan. Waktu barisan pertama salat, barisan kedua memegang tombak, memegang panah. Namanya salat khauf. Salat khauf, salat waktu takut. Apa kesimpulan hukum? Sedangkan waktu perang saja wajib, apalagi tak perang. Lima dalil itulah. Laki-laki ke masjid. Laki-laki yang soleh, solatnya di masjid. Laki-laki solat di rumah, namanya laki-laki solehah. Wallahu a'lam.